Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aero Official. Ya buat teman-teman yang kemarin sempat nanya, "Bang, kok lu jarang narik?" gitu kan. Ini saya juga bikin orderan lagi, bikin konten lagi. Hampir vakum 2 bulan lebih enggak narik-narik, dan ini saya bakalan ngasih spill orderan ataupun ngasih review orderan setelah beberapa bulan enggak narik ya. Jadi nariknya itu hanya ya benar-benar nggak nyalain orderan, karena memang aplikasinya saya hapus teman-teman ya. Dan ini saya download lagi beberapa hari yang lalu, di kemarin 3 April ya, itu saya mendapatkan orderan ini. Saya tadi ya, ini hari ini on beat sih, cuman ini semua spill orderan yang kemarin aja. 3 April itu mendapatkan 4 orderan karena saya hanya on beat di rumah ya. Terus juga beberapa ada juga orderan yang cukup jauh kemarin, ternyata lama di macetnya. Saya memang nggak narik, narik itu nggak lama ya, paling cuma 5 jam aja nariknya, dari jam 8 pagi sampai jam 11, terus dari malamnya jam 8 sampai jam 10 malam. Nah ini membuktikan bahwa akun yang memang vakum, terus kita punya history di satu lokasi, itu pasti punya orderan tetap. Dan sehingga ketika kita mulai orderan kembali, kita ketika kita mulai on beat lagi, otomatis akan mendapatkan orderan kembali teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir akun yang mati setahun sekalipun, kalau memang akun itu punya history bagus, punya history yang luar biasa, saya rasa nggak perlu butuh waktu lama untuk mendapatkan orderan sebanyak-banyaknya ya. Ini mungkin sebagian kecil ya, sebagian kecil dari orderan yang saya kasih ke teman-teman. Dan saya rasa teman-teman juga pernah ngalamin nggak narik berapa bulan ya, sehingga akunnya menjadi anyep, akunnya menjadi gagu gitu kan, susah, sulit mendapatkan orderan. Dan tipsnya adalah kalian harus on beat pagi-pagi ya. Saya ini nyalahin dari jam 5 pagi ya, dapatnya jam 10 malam ya, luar biasa kan. Karena memang on beatnya di rumah, udah gitu jarang dipakai sebelum-sebelumnya, bahkan dihapus aplikasinya. Nah inilah saran saya buat teman-teman, kalau memang mau gacor orderannya, silakan kalian on beatnya di pagi hari setelah ba'da subuh, terus bisa siangnya juga istirahat, lanjut di jam-jam rame, kan insya Allah orderannya bakalan penuh. Apalagi di menjelang lebaran seperti ini, saya rasa orderan bakalan mudah mendapatkan, didapatkan oleh para driver. Entah itu kalian main di Gojek, Grab, Maxim, saya lihat lalu lalang para driver di jalanan, artinya apa? Orderan sedang bagus ya. Mungkin itu aja untuk hari ini, untuk malam ini. Terima kasih. Salam satu aspa dari Air Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.